kita pakai semua benda tu pun. Eh, siapa kata tak pakai? Mak kau accountant kan? Mesti dia buat jalan kerja punya. Ha. Itu dah kira matematik dengan preset account tu. Alah. Eh, macam manalah aku tak terfikir macam tu kan? Tapi, lebih baik kita belajar benda yang kita pakai waktu kita kerja nanti. Tak payahlah kita belajar banyak-banyak benda. Macam ni. Kita sekolah ni, kita belajar asas-asas je dulu. Nanti, bila kita dah masuk universiti, barulah ilmu kita tu digabungkan menjadi praktikal untuk kerjaya kat luar sana. Sekarang ni, kau tahu kau nak jadi apa? Memanglah aku tak tahu. Tapi sekarang kudanya, aku ada cita-cita. Cita-cita kau nak jadi apa? Aku nak jadi seorang jutu terbang. Cuba kau bayangkan eh, bila kau naik kapal terbang nanti kau dengar suara perempuan. Jenis tu? Jom. Selamat datang ke Penerbangan Malaysia MH1101 ke Bandung. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin makan mie Bandung, sila buat pesanan kepada anak-anak kapal kami. Bukan itulah. Cuba kau dengar ni. Selamat datang ke Penerbangan Malaysia MH0202 ke Los Angeles. Saya Meli, juterbang anda pada hari ini. Wah! Sebagai rakyat Malaysia, mesti kau terpegun kan? Dan mesti rakyat asing kat dalam kapal terbang tu juga tergamam. Sebab ada wanita Malaysia yang mampu menerbangkan pesawat sebesar itu. Fuyo! Tapi kan, kau tahu ke apa yang penting bagi seorang juterbang? Tak. Tak apa, tak apa. Aku boleh tolong kau. Nanti aku tanya pakcik aku. Dia boleh bawa kita dekat tempat kerja dia. Untung-untung kita boleh naik simulator tau. Stimulator? Apa tu? Apalah kau ni? Simulator pun tak tahu. Berangan nak jadi juruterbang konon. Eh, dah nak hujan lah. Jom kita balik lah. Jom. Assalamualaikum. Saya Chief Inspector Syaifuddin. Mula berkhidmat dalam PDRM pada 1/10 tahun 2001 sebagai pelatih inspektor di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur, Jalan Semarak, dan telah 6 tahun berkhidmat dalam PDRM, 5 tahun berkhidmat dalam unit udara polis. Di dalam unit udara, saya terlibat dalam juruterbang operasi, di mana saya menjalankan tugas-tugas operasi yang diarahkan, yang berjadual ataupun yang tidak berjadual. Dan termasuk juga lah, sekiranya ada bantuan-bantuan daripada agensi-agensi lain, saya akan membawa, sebagai contoh, kalau membuat operasi bersama Jabatan Alam Sekitar, kita akan membuat pemantauan dari udara, khususnya untuk melihat kawasan-kawasan pembakaran terbuka, penerbangan hutan dan sebagainya lah. Dalam unit udara ni, kita terlibat dengan banyak tugas seperti mencari dan menyelamat, tugas macam operasi banjir, yang mana kita membawa bekalan makanan daripada satu tempat ke satu tempat dan menyelamatkan orang-orang yang terlibat, terperangkap dalam keadaan banjir lah. Tugas-tugas lain sebagai juruterbang unit udara ni, kita tugas untuk kita membuat escort daripada udara untuk orang-orang kenamaan yang berisiko tinggi lah. Saya memilih kerjaya sebagai seorang juruterbang sebab minat saya lah. Kelayakan dia akan nilai kita daripada sijil pelajaran Malaysia kita. Kita kena dapat keputusan yang bagus dalam sains, matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Dan dia ada aptitude test, di mana semua juruterbang dia akan mengambil ujian ini, makna ujian untuk menguji IQ. Selepas berjaya, biasanya pemilihan untuk menyertai unit udara pasukan polis ini diambil daripada pelatih-pelatih yang sedang menjalani kursus asas kepolisan berpangkat inspektor percubaan di Pusat Latihan Polis. Kemudian apabila habis pelatihan di Pusat Latihan Polis, dia akan diserapkan masuk ke unit udara PDRM sebelum dihantar berkursus ke Ipoh
Di situ mereka akan mengambil lesen private pilot license, di mana khusus dijangka mengambil masa selama 6 bulan sebelum melanjutkan ke khusus commercial pilot license. Kelebihan menjadi seorang terbang di dalam unit udara ini, kita dapat bertemu dengan ramai-ramai orang. Kita boleh tahu macam mana keadaan semasa berlakunya, contohnya banjir. Kriteria lain, kita perlukan ada disiplin lah. Disiplin kena tinggi lah, sebab setiap kali penugasan kita tidak mengira waktu lah. Mula-mula saya menyertai PDRM lah, saya dihantar khusus di Ipoh. Saya rasa tak percaya jugalah yang saya boleh menjadi seorang juruterbang. Dan apabila menjalani latihan penerbangan setelah lama, saya ada rasa jugalah, takut tu masih ada jugalah. Tapi apabila kita dah biasa, we used to it, then kita boleh melakukannya tanpa ada rasa takut lagi. Keselamatan dalam pesawat memang ada cara dia. Macam saya seorang juruterbang helikopter. Jadi kalau cara untuk kita masuk melalui pesawat tu, dia ada pakaikan clock code dia, daripada pukul 2 ataupun pukul 10, supaya juruterbang di dalam tu boleh nampak kita. Dan masa penerbangan, kita akan melakukan panggil pre-flight inspection, di mana kita akan memeriksa keseluruhan keadaan pesawat. Sekiranya ada berlaku kerosakan, kita akan bagi tahu kepada jurutera lah, sama ada kita boleh terbang ataupun tidak. Kepada adik-adik yang ingin menjadi seorang juruterbang, khususnya juruterbang unit udara polis, adik-adik mestilah belajar rajin-rajin dan mempunyai disiplin serta keyakinan diri yang tinggi. Adik-adik bolehlah memohon untuk mengikuti latihan asas kepolisan, inspektor percubaan. Dan semasa di dalam latihan, kami di unit udara akan membuka iklan untuk mengambil juruterbang-juruterbang daripada pusat latihan untuk menyertai unit udara polis di Raja Malaysia. Wah, ni aku semakin bersemangat nak meneruskan cita-cita aku ni. Tapi kan, aku lebih suka kerja kat dalam negeri. Ha. Kau tengok ni. Iklan pegawai polis. Kau nak jadi polis bagi apa? Aku nak jadi CSI. Aku kan suka kerja benda-benda yang aneh. Kerjaya tu memang sesuai untuk aku. Betul tak? Betul. Okay. Aku jadi juruterbang, kau jadi pegawai polis. Tahu tak apa? Okey ke? Tidak semua orang berani berhadapan dengan mayat. Apatah lagi mayat yang sudah reput, terbakar maupun yang tidak cukup sifatnya. Tetapi jika ia sudah menjadi rutin serta tanggungjawab, perkara tersebut sudah menjadi satu perkara biasa. Bak kata pepatah, alah bisa tegal biasa. Berbekalkan semangat, kecekalan dan keberanian, perasaan takut dan ngeri yang menghantui diri akan hilang ditelan masa. Sambil menyifatkan pengalaman berdampingan dengan mayat di bilik mayat sebagai satu pengalaman paling berharga, sebagai pakar forensik, beliau memerlukan ketabahan dan kekuatan mental serta fizikal. Selain itu, pegawai penyiasat perlu turun ke tempat kejadian untuk memeriksa kedudukan mangsa, di samping menganalisis contoh-contoh bahan bukti dalam melakukan pemeriksaan. Kepakaran siasatan dalam dunia forensik polis di Raja Malaysia, PDRM, dalam menyiasat barang bukti yang saintifik mampu mengesan melalui kepakaran dan teknologi terkini untuk mengenalpasti identiti penjenayah. Kini perkembangan dunia siasatan forensik berkembang sejajar perkembangan sains yang dapat memantapkan aspek penyiasatan dalam menyelesaikan sesuatu kes melalui kesan bukti jenayah dan seterusnya mendakwa mereka ke muka pengadilan. Unit Siasatan Tempat Jenayah, CSI, ditubuhkan dengan hasrat untuk membantu polis dalam siasatan forensik dan Jabatan Siasatan Jenayah dalam melakukan siasatan dan penyiasatan secara terperinci.
Pihak forensik menekankan beberapa kes tertentu yang berlaku seperti membabitkan kes bunuh yang mana memerlukan unit ini untuk menyiasat punca kejadian dan kaedah penyiasatan forensik dalam mengenal pasti mangsa atau penjenayah. Bidang forensik merupakan cabang kepolisian yang mencabar kerana kebanyakan kejadian jenayah yang berlaku membabitkan cubaan oleh penjenayah-penjenayah untuk melupuskan bahan bukti daripada dikesan. Perkara ini secara langsung mendorong polis diraja Malaysia meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam memastikan bukti itu diperoleh dan tidak mengganggu siasatan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Inspektor Nur Ayuni Dayana binti Muhammad Puat daripada Seksyen Tempat Kejadian Makmal Forensik PDRM. Jawatan saya di sini adalah sebagai penolong juru analisis Seksyen Tempat Kejadian dan saya baru sahaja berkhidmat di tempat ini selama 4 bulan. Okay. Saya berkelulusan Genetik dan Biologi Molekul dari Universiti Malaya. Pada mulanya saya berminat untuk mencuburkan diri dalam bidang penyelidikan. Tapi setelah saya pergi ke latihan industri di Hospital Seremban dan saya dapati saya lebih berminat untuk join forensik lah. Jadi perkara pertama yang perlu untuk join forensik ni adalah menyertai pasukan polis diraja Malaysia. Di sini kita perlu menjalani kursus asas latihan selama 9 bulan di Pulau Semarak sebagai inspektor percubaan. Setelah habis tamat 9 bulan di sana, pihak PDRM akan hantar kita ke formasi-formasi masing-masing lah. Dan untuk join forensik ni, keutamaan diberikan kepada mereka yang mempunyai latar belakang sains. Okay, di forensik ni kami adalah di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, bahagian D10. Dan di sini kami mempunyai 6 bahagian. Bahagian pentadbiran, bahagian biologi, bahagian kimia, narkotik, fizikal dan akreditasi. Seksyen fizikal sendiri, setiap seksyen sini tu kita ada banyak pecahan-pecahan lagi lah. Dalam biologi, kami ada seksyen analisis DNA dan bahagian data bank. Buat masa ni, bahagian data bank kami tak aktif lagi sebab akta DNA tidak diluluskan lagi. Bahagian fizikal terbahagi kepada bahagian seksyen tempat kejadian, bahagian jenayah komputer, cap jari, dokumen dan mata wang serta audio video. Di seksyen jenayah komputer, kami analisis data-data yang ada dalam hard disk dan di seksyen cap jari, kami cuba menimbulkan cap jari untuk kes-kes yang dihantar oleh pegawai penyiasat. Bahagian dokumen dan mata wang pula, kami cuba membantu siasatan dari segi pemasuhan dokumen, pemasuhan tanda tangan dan di bahagian audio video, kami cuba mendapatkan imej-imej daripada CCTV ataupun handphone dan sebagainya lah. Di seksyen tempat kejadian sendiri, kami pergi ke tempat kejadian apabila menerima panggilan daripada pegawai penyiasat, kami akan ke tempat kejadian dan memproses tempat kejadian bagi mengumpul bahan-bahan bukti untuk dibicarakan di mahkamah. Bahagian kimia adalah bahagian balistik, iaitu senjata dan peluru serta kelongsong. Bahagian kenderaan, kita pemeriksa nombor-nombor chassis kenderaan dan bahagian narkotik pula buat analisis dadah. Selalunya kes-kes yang ada unsur-unsur jenayah lah, kami tak kira kes pembunuhan atau kes, tak semestinya kes pembunuhan. Ada kes pecah rumah, kami pergi. Kes-kes kemalangan maut yang macam hit and run tu kami pergi. Jika ada unsur-unsur jenayah, kami pergi. Yang pentak forensik, contohnya kat tempat kejadian, kami membantu pegawai penyiasat, selalunya membantu pegawai penyiasat mengumpul keterangan-keterangan fizikal. Keterangan-keterangan fizikal ni contohnya seperti sampel DNA lah, macam rambut, kuku. Kami kumpul semua tu, putung rokok, cap jari. Kami membantu semua tu untuk dikumpulkan supaya pegawai penyiasat boleh membawa bukti-bukti ni untuk dibicarakan di mahkamah. Itu faktor lain, contohnya tempat kejadian tu sendirilah. Tempat kejadian tu tak perlu, tak boleh diganggu untuk kita lebih membantu siasatan tu. Kekurangan, selain kekurangan bahan bukti lah. Selain daripada tu, bahan tempat kejadian diganggu ataupun kadang-kadang suspek atau mangsa tidak bekerjasama, itu menyulitkan lagi lah kita punya proses nak membantu siasatan pihak pegawai penyiasat. Mangsa atau masyarakat boleh membantu dari segi jika contohnya kita pergi ke tempat kejadian
tak kira kes tu kes bunuh ataupun kes samun ke. Sebab kadang-kadang kita pergi tempat kejadian, bukti sikit. Jadi kita perlu pandai guna kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan. Macam mana kita nak mengambil bahan-bahan bukti yang kadang-kadang dah tercemar. Jadi semua kes memang mencabarlah bagi saya lah. Di Malaysia ni kita ada Mahfiz, data bank untuk cap jari kita ada di Bukit Aman. Kita data bank untuk DNA pun sedang dalam proses. Hanya tunggu kerajaan meluluskan je, kertas kerja semua kita dah buat dah. Cuma perlu tunggu kelulusan je. Buat masa sekarang semua sampel DNA kita hantar ke Jabatan Kimia untuk analisis. Kalau cap jari tu ada, kita dalam 2-3 jam dah boleh dapat lah. Kalau DNA dalam 2-3 hari boleh dah. Kerjaan terbesar kami di bahagian forensik ni sebenarnya dalam bantuan teknikal saja. Jadi jika dalam satu kes tu kita dapat membantu pegawai penyiasat untuk menyelesaikan kes, itu pun dah cukup baiklah untuk unit forensik ni. Pesanan saya, jika ada berlaku jenayah tu, biasa cepat-cepatlah melaporkan kepada pihak polis. Bolehlah menghubungi talian kecemasan negara satu negara 999. Moy, sebenarnya banyak lagi sumber-sumber tentang kejayaan yang kita boleh dapatkan. Ha, contohnya dari internet ni. Kau punya komputer ni boleh ke dapat internet kat sini? Mestilah. Teknologi era zaman sekarang ni. Memudahkan kita juga kan? Eleh. Kau boleh tak tolong aku? Kau tolong carikan maklumat tentang pekerja sukarela alam yang tolong orang waktu bencana alam tu. Kau minat ke kerja-kerja macam tu? Alah, aku saja je. Manalah tahu kalau jawatan juta bang dah penuh. Apa dada je lah kau ni. Sekejap. Aku tolong tengok ni. Ni ada ni. Tapi tak ada pula tentang maklumat kelayakan yang dikendaki. Aku rasa kan, kau kena pandai dalam bidang kedoktoran. Lagi satu, kau kena fasih bahasa Inggeris. Yelah kan, aku pun rasa macam tu juga. Kau tak silap akulah kan? Cikgu yang jaga unit konseling dan kejayaan ni yang tahu pasal benda ni kan? Jom kita tanya dia, jom. Jom. Sepatutnya belajar semua mata pelajaran dengan bersungguh-sungguh. Tahu tak apa?
Bila kita dah ambil peperiksaan nanti, barulah kita tahu kekuatan kita pada subjek mana satu. Tapi kan, pelajar lain pun macam kita juga. Mereka tidak merasakan kepentingan semua ini untuk masa depan masing-masing. Haahlah kan. Tapi tak apa. Nanti kita bagi tahu diorang semua. Barulah nanti semua orang mempunyai hala tujuan lebih proaktif. Wah, wah, wah.